ini waduh. Ya teman-teman, kita malam ini memantau kapal KM Bukit Siguntang ya, di dermaga Elsae Maumere. Bagus banget ya. Iya. Iya tah. Saya naikkan kamera, saya naikkan drone. Iya. Studio ya. Posisi di atas kita ya. Kita maju ke sini. Kepala kita. Tadi dia keren. Nah, itu loh, Pak. Ya 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 ya. Kau tahu. Coba tas ya. Ini belum sandar nih. Proses sandar ya. Kurang masih. Masih sedikit lagi nempel. Belum nempel lah. Belum. Belum. Itu masih dekat di depan kepala kita, Pak. Iya, di depan. Di atas kepala. Di foto. Kita ambil foto, cek. Ambil foto lagi. Masih direkam, Pak. Enggak, ini ambil foto. Iya, biar aja. Saya geser yang mana? Hijau-hijau. Oh, kemana dia? Itu loh. Geser ke sana. Kanan. Lo. Mau kemana papa iki? Sana di atas ruang tunggu. Saya coba pengen lihat ini loh, penumpang turun yang berbondong-bondong nanti. Ini kan turun dari kapal kan kelihatan tuh. Wih, bagus pak. Bagus. Bagus. Dekat sini bagus. Di atas terminal. Iya, sengaja tak sembunyi dari situ biar nggak terlalu kelihatan. Ini jam berapa ya, orang-orang belum tidur, adik-adik belum tidur. Loh, kamu juga belum tidur, adik-adik ya. Belum tidur. Ya om, kan adik-adik om. Nggak terus ke kurang tinggi deh. Suaranya keras sekali. Terlalu terpantau ya. Balik-baliknya sekarang keras sekali. Yes. Iya balik-baliknya keras suaranya. Iya soalnya kan angin toh. Bahkan baterainya cepat habis dia. Dia kan biar stabil, dia baling-baling harus otomatis kan. Iya menyeimbangkan. Dia kan stabil, gambar ini kita nggak utik-utik di tiang gambar. Jadi dia dengan angin itu dia mengembangkan. Iya. Semakin kuat angin dia semakin besar tenaganya. Nah, keseimbangannya.
ready ya dia. Lama dia. Kalau waktu saya 30 menit ya. Tiga puluh menit. Lihat pak. Lihat. Jangan dekat.